warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada undangan dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kegiatan sarasehan sekaligus nanti buka puasa bersama dalam rangka memperingati hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-61. Bagaimana kegiatannya? Ikuti terus vlog saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Regenerasi kedepannya itu merupakan tantangan kita, tantangan PMI itu sendiri dalam menuju Indonesia emas ke depan. Apresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari apa ya, bagian dari mengingat historis karena memang PMI lahir 61 tahun yang lalu dengan berbagai macam dinamikanya dan hari ini sudah terus eksis di bidang yang masing-masing. Oleh karena itu memang kita harus sama-sama terus bergerak sesuai dengan moto kita adalah pergerakan. Nah, tentunya seluruh kader-kader PMI harus terus bersinergi, harus terus bergerak dengan kapasitas masing-masing. Tentunya dengan apa? Dengan moto yang sudah menjadi landasan, apa itu zikir, fikir, dan amal soleh. Kita juga mengapresiasi pimpinan cabang yang telah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan terus bergulir. Yang pertama, yang kedua, saya melihat juga sinergitas antara ormas ekstra di Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa tahun ini sudah mulai ada dinamika ya. Ada HMI, ada IMM, juga ada IPM sebagainya. Beberapa waktu lalu memang belum ada, PMI juga masih belum ada, ada cuma menjadi HMI. Tapi sekarang ada dinamika, mudah-mudahan ini bagian dari
pergerakan kita untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Apalagi AMI, PMI dan yang lainnya kan tergabung di Bayung ya. Satu inilah, satu napas. Saya rasa itu mungkin untuk saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada butuhnya saran saya nggak tahu di mana. Kalau ada masih ada waktu nanti kita bisa lanjutkan. Tapi kalau memang tidak, nanti setelah puasa dilanjutkan. Saya itu terima kasih. Wassalamualaikum. Mabruk al-Fatihah. Bagaimana komentar Anda terhadap kegiatan malam ini? Baik, berkenaan dengan Harlah PMI yang ke-61, harapan kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sama-sama kami ya. IMM, PMI, ya. Beserta HMI tergabung dalam Cipayung Kabupaten Kepulauan Meranti. Besar harapan kami, kami ucapkan kepada PMI selamat Harlah ke-61. Ya. Semoga tetap sesuai dengan ketua pergerakan PMI dengan mengusung tema PMI terdepan dalam kemajuan. Bersama dengan salah satu peserta Harlah dari HMI ya, sahabat Ricky. Iya, Pak. Ricky Saputra ya. Bagaimana pendapatnya terkait kegiatan Harlah kita malam ini, HMI? Baik, kalau menurut saya, kalau pendekatan kita di sini supaya kita menjalin silaturahmi antara sesama Cipayung gitu kan, ya. Mulai dari PMI, dari HMI, itu gimana cara proses bekerjasamanya supaya mendekatkan jalin silaturahmi kita sesama organisasi. Ya, jadi sinergitas terjalin ya selama ini di Kabupaten ya. Oke. Terima kasih ya Rik ya. Saya juga bersama dengan sahabat Taufik dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagaimana kegiatan hari ini Mas Taufik? Alhamdulillah kegiatan memperingati hari lahir Gerakan Mahasiswa Indonesia ini lancar ya. Alhamdulillah. Terus untuk tujuannya Pak ya? Ya. Tujuannya itu sangat terlihat bagaimana dari pergerakan seluruh dari pergerakan mahasiswa ya. Dari PMII baik IMM ataupun HMI dan lainnya Cipayung Plus itu ikut hadir ya. Ikut turut hadir. Oke. Okay. Ucapannya gimana yang terakhir ini? Ucapan yang terakhir selamat dan ucapkan untuk pergerakan mahasiswa Indonesia atas Harlah yang ke-61 ya. Semoga berkembang lebih baik khususnya untuk kaum peranti bisa mengembangkan alusan amal jemaah dan biaya. Terima kasih ya Taufik ya. Sama-sama. Saya juga bersama dengan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Barep Raposo. Bagaimana sahabat Barep kegiatan malam ini? Baik, terima kasih. Kegiatan malam ini sangat-sangat meriah sekali walaupun kita peringati dengan ala kadarnya. Kita mengadakan buka bersama juga dalam hal memperingati Harlah PMI ke-61 ya. Dan kita juga mengundang kawan-kawan Cipayung Plus, ada yang dari HMI ya. Ada juga yang dari IMM Kepulauan Meranti. Ini merupakan bentuk solidaritas serta sinergitas kita sebagai kaum-kaum pergerakan di ya. Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, harapannya bagaimana ulang tahun Harlah ke-61 PMI ini? Harapan saya semoga kader-kader PMI bisa mendoktrinasi dirinya sendiri dengan tema PMI terdepan dalam kemajuan. Oke, terima kasih ya sahabat-sahabat ya. Keluarga besar pengurus cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan selamat hari lahir PMI ke-61. PMI terdepan. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Alhamdulillah kegiatan malam ini sudah selesai. Kegiatan berjalan dengan lancar. Tadi ada kegiatan buka bersama, juga ada diskusi sedikit. Sangat menarik dan alhamdulillah sudah selesai dan saatnya kita pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.